Tepiannya tuh crispy banget. Kali ini aku lagi di Martabak Ozan, martabak kekinian yang lagi ngehit. Nah, ini yang lokasinya di Sungai Raya Dalam. Nah, di sini aku udah pesen dua jenis martabak, ada martabak telur dan martabak pizza. Nah, yang ini yang udah aku pesan tadi, menu best sellernya. Yang ini martabak telurnya. Martabak telurnya tuh ada 3 varian. Martabak telur yang varian tuna, jamur, dan sapi. Dan ini bisa di mix. Spesial dari martabak Ozan ini, martabak telurnya tuh ada isian tuna. Nah, ini yang aku pesan, tuna jamur. Jadi dalamnya seperti ini. Kita langsung cobain aja ya. Dalamnya kayak gini. Jadi yang martabak telurnya ini enak banget loh, aroma tunanya itu bikin enak. Ada sensasi agak pedas-pedas dikit. Selain yang martabak telur ini, aku juga ada pesan martabak pizzanya yang mix 8 topping. Nah, yang ini martabak pizza. Aku pilih base-nya yang pandan, yang di bawahnya adonannya yang pandan. Terus di sini 8 jenis topping, 4 topping premium dan 4 topping yang biasa. Nah, ini ada Oreo, terus ada Ovo Maltin, ada kacang dan lainnya. Kita langsung cobain aja ya. Yang ini yang kacang Skippy. Wow, tuh. Terus untuk martabaknya juga lembut. Topping-toppingnya dari bahan-bahan premium, berasa banget selainnya. Nah, di sini juga ada yang topping Oreo. Jadi buat teman-teman yang bingung mau cari cemilan manis, bisa langsung ke Martabak Ozan yang outletnya di Serdam atau di depan PCC. Ini bukanya dari 4:30 sampai jam 11 malam. Dan nggak lama lagi bakal available di GoFood. Untuk toppingnya itu ada sekitar 22 varian, 21 varian gitu. Yang spesialnya itu yang tuna ini loh. Soalnya di tempat lain tuh nggak ada. Dan rasanya enak banget, gurih banget. Jadi teman-teman tuh wajib cobain ini. Serius enak banget. Tepiannya tuh crispy banget.